Oh deh. Aduh, nyari duit susah. Udah sampai di Fun Music Studio dan akan akan latihan bersama Malls, kemudian malamnya langsung tanggung. Mau tahu Malls ada siapa aja? Yuk kita lihat. Sup. Wih, makanannya enak. Apa kabar? Mbak Ade, hah? Wawancara gue lagi dong. Ntar ya. Sup. Ian. Ian Ariadi. What's up? Hi Josh. Oke, okay, it's okay. Apa kabar Josh? Gio, apa kabar? Ya, inilah LO-nya ya. LO. Ya, gue akan main sama mereka nanti malam. Sup. Oh besok ya? Berarti salah dong gua. Latihan dan sudah ada Mr. Rangski. Tadi udah kelar latihan dan abis latihan langsung manggung kesini di JCC. Baru hari Minggu kemarin gue dari JCC kesini lagi. Kemarin kan gue sama AB3 tuh. Manggung sini, manggung sini lagi. Jadi kenapa latihannya sebelum manggung tadi? Karena dari kemarin nyari waktu latihan nggak dapet, baru dapet hamin satu hari H tapi siangnya. So hari ini gue akan main bersama Malls, Malls Music tuh wedding entertainment yang dibikin sama Haris Pranowo, keyboardisnya Raisa. Yuk mari, backstage activity. Kalau vokalis cewek biasanya pasti sejam sebelumnya dandan. Kalau kita biasanya ya cuma perlu 3 menit lah. Kita mah udah dibajuin di sini. Kalau lu butuh 3 menit, gua cuma butuh countdown dari drummer. Asli, gua standby. Yang penting di transfer. Gua pergi. Oke. Yes, stay with me Tommy Pratomo, vaping with Jess. Broadcasting from JCC Senayan Assembly Hall.
Kali ini gue akan main sama anak-anak dari Most Music. Ada Bani Pandean, ada Fabiola, ada Dimas Paripta, Joshua Kunze, Torang Ambarita. Stay tuned. Ini dong. Shaping the Chess. Asik. Itu program baru. Oke, okay, ditunggu. Sob, lagi sound check. Udah ada Cimeng di belakang. Kalian Ariadi udah siap. Torang and Tommy lagi berdiskusi. Kids do drugs. Dan ada Mbak Ade lagi sound check sama Josh. What's up? Dan kita masih sambil sound check. Sound check adalah hal yang paling penting tiap memanggung. Jadi kalau bisa usahain sound check. Oke. So, mari kita sound check. Tadi nyala. Yeah. Amazing. Asoy pakai choir jadi lebih mirip cerita aja. Kids do drugs. No. Become a pop star and then they give us your free. Jadi hukum fisika itu akan kita uji pada hari ini, di mana saya menggunakan 18 sodotan. Sodotan ya, bukan sedotan. Bisa nggak? Nggak bisa. Kayak orang bener. Bisa. Ya, bocor. Bisa tapi ya. Bisa. Kita lihat. Backstage activity kurang kerjaan. Jadi kan selama ini orang bilang backstage cewek-cewek itu. Iya. Yeah. Cewek-cewek sebenarnya nih. Yang benar. Dapat ya, bisa ya. Berarti terbukti ya. Aduh, ilmu fisika tuh benar ya. Banyak yang nonton film. Saya kawan Mio punya dong. Sob, lagi break. Dan mau tahu siapa selain Haris di belakang sih. Di belakang yang suka biasanya aus. Panggung ada siapa? Di belakang mall ada siapa? Ini dia nih. Istrinya Haris. Jadi selain Haris di belakang mall ada dia. Ya. Kan? Jadi mall sekarang adalah jadi mall start the feeling. Sebenarnya nggak jalan tanpa yang ini. Betul. Ini pelang ini nih. Nah ini. Utama dia. Main part. Betul. Jadi menurut lo, malls tuh wedding entertainment yang gimana, Tom? Wih, terorganisir. Okay. Harga ya. Buat lo semua yang belum pernah tahu cara yang ordinir sebuah program musik, lo belajar sama Lita sama Haris. Karena cuma di Lita Haris lo bisa dapetin kepuasan bermain. Still with me, Tommy Pratomo, Vaping with Jazz, broadcasting live from JSS Senayan. Signing out, see you, brother. Ya, mari kita manggung. Sekiri dong. Ya. Yeah. Sob. Lagi ganti baterai mic. Mari.
pas terakhirnya choir-choir gitu. Yusuf, kelarlah manggung hari ini. Enak banget, mainnya cuma bentar. Mainnya cuma 45 menit. Sedops lah. Beginilah kalau jadi musisi. Kadang ada yang durasinya bisa sampai 3 jam, 4 jam. Ada juga yang durasinya cuma bentar. Ya intinya apapun yang lo kerjakan, selalu bersyukur aja dah. Kita aja. Yalah. Ini cukup sampai di sini aja. Mau balik ketemu Budo. See ya. Yusuf, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ica, selamat pagi Mbak Suci. Selamat pagi. Oke, langsung ya. Yuk mari makan. Apa? Yang gua kirimin ke grup. Oh belum, kita baru.